Ganjar siap nyapres. PDIP pastikan belum ada restu Megawati. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya, yang mendelegasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Tadi pagi Ibu Mega memberikan penegasan khusus, saya akan bacakan ya supaya lebih enak. Berkaitan Pilpres agar disampaikan pentingnya kepada seluruh kader kesabaran revolusioner. Jangan gerusa-gerusu, pasti pada saatnya, pada momentum yang tepat akan dideklarasikan. Sabar, jangan terpengaruh oleh berbagai hiruk pikuk politik yang sangat dinamis, dan yang terpenting adalah bergerak bersama dengan rakyat. Seluruh kader partai jangan berdiam diri, terus turun membantu rakyat. Ini pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri tadi pagi melalui saya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memastikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum memberikan restu kepada siapapun untuk maju sebagai calon presiden. Ucapan Hasto itu menyusul pernyataan Ganjar Pranowo tentang kesiapan maju sebagai calon presiden. Hasto berkata, PDIP belum menentukan arah dukungan kepada siapapun. Hasto mengatakan Mega akan mengumumkan capres pada waktu yang tepat. Hingga saat itu tiba, semua kader PDI Perjuangan diminta untuk membantu rakyat di tengah krisis ekonomi. Terkait pernyataan Ganjar, Hasto menilai tak ada pelanggaran terhadap aturan partai. Ia meyakini Ganjar sekedar menjawab pernyataan wartawan. Meski demikian, ia mengingatkan agar semua kader PDI Perjuangan tak ada yang mendeklarasikan diri sebagai capres. Hasto mengingatkan, keputusan final soal capres PDIP ada di tangan Mega. Sebelumnya, Ganjar menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai Pilpres 2024. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah acara televisi nasional. Menurut Ganjar, semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ia menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan.